Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, teman-teman dari kita sebelah kiri dan sana kiri. Semoga kita semua yang berbaik dan kebaikan saya mengucapkan kita semuanya yang lain. Teman-teman, alhamdulillah kembali mengakui dan kesempatan pembuka kita saat kami CDMP. Dia berkembang ini mengakui akan membahas kesempatan pekerjaan untuk guru kata pembuka dan pada pertemuan sebelumnya aku sudah membahaskan SKB keputusan untuk memperkenalkan materi putih dan udara luas daerah tanpa itu tidak masuk ke komposisi dan interfungsi. Karena sebenarnya ketika yang berdata bahwa komposisi dan interfungsi ini banyak bermunculan di pemahaman SKB keputusan khusus untuk formasi guru. Karena di formasi guru nanti SKB soalnya sudah dari berapa personal yang terhitungkan ini ada sendiri mungkin 50% pedagogik dan 50% SKB profesional. Baik, itu besar dan langsung lanjut di KB ini ya. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa permasalahannya? Rebutur sustruk ini ya. Ini dia nanti ya, Pak. Lalu di masalah yang semua jadi Smile Solution. Gila kan? Iya, jadi sudah sedikit di tengahnya. Soalnya kayak gini, diketahui Fx sama dengan 3x plus 2 dan G bundaran Fx atau di posisi Fx sama dengan 6x plus 4. Nilai dari G inverse yang keempat adalah 8. Nah, maka untuk menjawab ini kita harus tahu rupanya cara mencari inverse yang ada suatu fungsi yang memberikan. Pertama, soalnya kita kedekan dengan cama dulu, teman-teman ya. Cara manual atau cara bung. Oke, kalau cara manual berarti kita berangkat dari sini nih, teman-teman ya. Kita punya dekomposisi Fx-nya itu adalah sama dengan 6x yang 4. Di mana Fx bisa dilihat dari ini kan? Masukin aja di Fx 3x plus 2 sama dengan 6x yang 4. Nah, dari balik ke ini, boleh juga juga pakai pemakai udah kenal Jerman ngurunginnya. Jadi ngurunginnya, ngasih kurung gitu ya. Selanjutnya, si ini, 3x plus 2, kita misalkan M. Kenapa? Supaya jadi nanti satu pada dua di dalamnya. Ini kan ada satu suku, ya. Ini kan ada dua suku, satu suku, dua suku. Jadi supaya jadi GM. Nah, ketika dia M, maka yang di sini pun harus ikut M. Gitu kan ya? Nah, si X-nya harus jadi M. Oh, berarti kalau begitu kita jalan-jalan dulu. Di mana M itu sama dengan 3X plus 2, kan gitu ya? Berarti M ini plus 2 pindah ke min 2 sama dengan 3X. Nah, berarti X-nya itu adalah M min 2 per 3. Berarti M itu, X itu adalah, kalau dinyatakan dalam bentuk M itu adalah M min 2 per 3. Berarti yang ini 6, kalikan dengan M min 2 per 3. Gitu. Ini 4. Gitu, oke. GM sama dengan, coret-coret, ini kan nama kita 2 kan? 2 kali M, 2M. 2 kali min 2, min 4. Min 4 turunin juga. Jadi GM itu sama dengan 2M min 8. Nah, karena kita nyatakan dalam G inverse, berarti ini si GM itu kita nyatakan sebagai Y. Kalau ini kita nyatakan dalam X, berarti tinggal lagiannya GX sama dengan 2X min 8. Dengan ya. Karena kita butuh G inverse min 4, berarti kita rubah dulu Y sama dengan segi X nya dia jadi Y. 2x min 8, y plus 8 sama dengan 2x, gitu. Y plus 8 dibagi 2 itu sama dengan x, di mana yang ini adalah milik inverse, teman-teman. Jadi, milik inverse x nya itu adalah y sama dengan y nya kita ganti jadi x, yang ini plus 8 per 2. Nah, karena kita diambilkan dalam min 4, teman-teman, berarti y inverse min 4, C itu dengan jadi 4, min 4 tambah 8 dibagi 2. Berapa tuh? Iya betul, 4 ya dibagi 2. Iya 2, berarti jawabannya 4 itu adalah yang 2, jamat yang B. Gitu teman, ansen. Bilang-bilang, ini sebenarnya mantap gitu ya, mantap ya. Nah, kalau kerjakan dengan kayak gini, ini kan lama teman-teman ya. Maka bisa kita cara kerjakan dengan cara cepat teman-teman. Nih, cara cepat ini, cara cepat, cara cepat ya. Cara cepat ya, cara cepat gitu ya. Nih, cara gimana ini? Kita kan punya tadi G, maka dari sini G, komposisi F dalam F itu sama dengan 6F min 4. Nah, G dalam kurung 3F plus 2 sama dengan 6F min 4. Gitu, berarti ini sama aja dengan, mana coba ya? Oke, nih. Ah, kalau kita tanyakan G inverse, maka kalau ini G inverse bisa langsung kalau G inverse sama dengan ini sama ini tukar
Jadi 6x-nya min 4 itu sama dengan 3x plus 2. Nah, itu adalah. Gitu. Di mana? Nah, inputnya itu sendiri nih. Inputnya, input ini. Yang dalam ini adalah 4. Input kan kita punya ini. Nah, ini inputnya hasilnya. Ini benar ya. Jadi ketika kita punya GE, kalau kita ingin GE plus F, dia tinggal tukar posisi aja. Ini pilih ke sini, ini pilih ke sini. Karena kita yang ditanyakan GE plus 4, 4, berarti yang 6X min 4 ini adalah 4, gitu. Kalau min 4, yang ini. Nah, berarti yang ini itu sama dengan nih. 6X min 4 itu harus min 4. Berarti 6X sama dengan min 4, 19 plus 4. Berarti kalau gitu, X-nya sama dengan 0 bagi 6. Jadi X-nya 0. Oh, berarti X-nya 0. Ya, udah ganti ke sini. 3 kali 0. Tambahin 2. Yang ini. Berarti 0 tambah 2. Oh, berarti di inputnya dibatnya dalam 2. Nah, jadi ada sama nggak? Sama gitu kan? Anseng. Tidak-tidak. Jadi sendiri mantap. Kemudian next soal nomor berikutnya. Nah, kalau soal ini nomor jawab nih. Udah ada jawabannya. Kita buktikan bahwa iya jawabannya adalah A. Oke. Ternyata sama ya soalnya kawan-kawan, jika fx sama dengan 2x per 3 dan g komposisi fx sama dengan 3, dia ternyata dia input 1 per x, hanya ini saja yang membedakan, oke gini. Jadi caranya kayak gini kawan-kawan ya, jadi kita berangkat sini g komposisi fx sama dengan 6x min 5, gitu kan ya. Maka kalau yang ini g kalikan fx nya adalah 2x per 3 ya, 2x per 3 sama dengan 6x min 5. Nah, kan yang ditanyakan ini adalah g input 1 per x ya. Nah, biasa kalau ditanyakan g input x mah enak gitu kan ya. Cuma 1 per x, hati-hati di sini. Kalau kita misalkan yang ini sebagai m, berarti kita misalkan lagi sebagai m sama dengan 2 plus 3, 2x plus 3 gitu kan ya. Nah, atau 1 per m langsung lah. 1 per m supaya ini cepat ketemu 1 per x. 1 per m sama dengan 2x per 3 berarti ini sama aja dengan 1 per m min 3 sama dengan g input x ya, saya bisa disuruh gini ya gini ya g input 1 per m sama dengan 1 per m min 3 berarti 2x kan. Nah gitu ya. Nah, kalau gini ini lama cara camanya, ini sama lama kayak gini ya, sama cara lama itu sama cara susah nih, cara bingung jadi ya. Ya udah, karena kita butuh g input x, kita langsung aja lah. Ya tukar ada posisinya 6x min 5 sama dengan 2x plus 3. Nah, kalau ini kan g input x, maka saat ini kita misalkan jadi 1 per m. Nah, gitu. Jadi 6x min 5. 1 per m. Pindah ruas minimalnya jadi plus 5 sama dengan 6x. 1 per m ditambah 5 dibagi 6 itu sama dengan x. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi kita punya tuh x-nya, ya udah kita sebut di sini g input 6x min 5 makna atau sorry g 1 per m ya, g 1 per m ya, minimalnya g 1 per m tadi pas sorry tadi 1 per m sama dengan ini masukin 2 x-nya itu malah ganti nih 1 per m ditambah 5 dibagi 6 tambahin 3, gitu kan ya. Supaya 6 nya hilang nih, supaya 6 hilang, maka yang ini kita jadikan 2 kali, berarti kalikan dengan m ya. Jadi 1 ditambah 1 per m kalikan m, 1, 5 kalikan m, 5m, nah, per 6 kalikan m, 6m, nah itu plus 3, coret-coret gitu, dan jadi 3m ya. Jadi 1 ditambah 5m per 3m. Ini kan supaya jadi ada M-nya kan sama, berarti kalikan 3M aja. 3 kali 3M, 9M per 3M. Kenapa dibuat begini? Supaya sama penyebutnya, gitu. Agar bisa kita jelaskan nih. 1 plus 9, 5 plus 9, 14. M per 3M. Tuh, tinggal ganti X-nya. M-nya ganti sama X, 1 plus 14 X per 3M. Ada nggak? Sama nggak? Sama gitu kan ya. Dan x-nya dilarang atas 0. Kenapa? Karena ketika x-nya 0, maka nanti akan muncul pembagian per 0. Nah, ini dilarang kan? Karena berapa pembagiannya bagi 0 itu undefined, tidak didefinisikan gitu kan. Nah, selesai ketemu atau gitu kan ya.
itu dengan cara cepatnya. Tapi ada yang cara lebih cepat lagi, caranya juga gini aja, teman-teman. Sama kita, kalau kita apa, kita uji coba-coba dulu di sini. Misalkan kita ambil F-nya 1 lah, gitu. Sama kita masukin G inverse 6F, G5, ini cara coba-coba sih, sebenarnya 2F plus 5. Kalau kita masukin 1 aja F-nya, berarti 6 kali 1, 6 kurang 5, 1 kan? 2 kali 1, 2, nah, 2 sama dengan berapa? Sama 5, 7 ya, ketika 1 dia harus 7, gitu kan maksudnya. Coba aja di sini, kalau 1, 14, benar gak nih? 2x-5, 2x-3, kok plus 5, pantesan gak ada nih. Ulangi-ulangi, kalau mau cari cepatnya, kawan-kawan tinggal coba aja ke sini. Setelah kita cari sampai sini, kita coba aja 1. Nah, misalkan bilangan 1 masukin 6 kali 1, 6 kurangnya 5, 1. Berarti ketika G inverse 1, dia nilainya harus 2 kali 1, 2. Sama 3, 5. Dia harus 5 nilainya. Nah, maka yang ini coba cari, cek di sini yang 5 nilainya. Kalau dia masukin X-nya 1, 1 tambah 14 kali 1, 14. 14 tambah 1, 15 kan? 15 dibagi 3 kali 1, 3 kan? Jadi 15 dibagi 3, benar nggak 5? Bener ya, udah ketemu jawabannya begini kan, anjing tidak kan, ini bisa dimana, tidak pergi teman-teman, kami bisa ditutup, sekitar bisa dari oleh malu, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, sekitar bahwa teman-teman berapa untuk tonton, dan mau kesempatan untuk malam SKB CPNS tahun 2020 ini, akan mungkin tonton ada tiga, ya, kan tonton cuci lagi video maaf, ya, sebelumnya untuk proporsional matematik, karena ada integral luas daerah, ada integral, ya, trigonometri, kemudian problemnya sudah mampu bahas juga, kompresi dan resolusi ini, dan jangan di pertemuan juga akan dimasukkan ke dalam logo. Tapi kemudian di sebelum saya maksimal itu, kalau tenaga pemimpin tidak mencoba untuk memaksimalkan doa, gitu kan? Nah, sampai kita berusaha tanpa berdoa, itu sama aja dengan sombong. Apalagi kita berdoa tanpa usaha, itu sama dengan bokong. Antara doa dan usaha harus seimbang, kali ini lagunya tanpa doa dan berdoa, gitu kan? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.